과 대한항공의 경기에서 뭐 동점 저칼리시버 손재호 석권 고이진 하는데 잡을 수가 없네요. 고이진 선수의 정확도는 56%. 신선호 선수가 빠진 이후에 자 수비 보강을 했군요. 이상내가 들어와서 서브를 했고요. 성공 고이진 A큐 떨어집니다. 네. 오늘 삼성화재에서 만들어내는 성공 리듬은 거의 완벽한 타이밍이네요. 해주는 게 좋겠죠. 그렇군요. 석진 안전한 리시버 그리고 고이진의 석공 21-17 Tijana Boskovic selaku partner latihan Megawati Hangestri ternyata mengaku telah mengintai Megawati Hangestri Pertiwi sejak bertanding di Liga Korea bersama Red Spark. Dipantau oleh Nahoda dari All Star, Tijana Boskovic menerangkan performa apik dari Megawati menyita perhatiannya. Spike keras dan pembawaannya yang ceria cocok untuk bermain di Korea, dan diharapkan akan membawa tim jadi lebih baik beberapa bulan lalu di Liga Korea. Aku lihat sendiri permainannya, aku pikir dia cocok bermain di All Star, buka Tijana Boskovic. Dilansir STN Sport, serangan kerasnya dan image-nya yang ceria akan membawa tim lebih baik, sambungnya. Menjelaskan kehadiran Megawati di tim All Star disambut baik oleh staff All Star bersama teman-teman pemain lain di Korea. Pevoli yang akrab dipanggil dengan julukan Megatron itu menegaskan bakal pamer skill di tim barunya All Star. Terlebih dengan penghargaannya yang pernah ia dapat seperti Best Server di Pro Liga 2022 dan Best di AVC Challenger Cup 2023 for Women beberapa waktu lalu, pemain Jakarta Pertamina Fastron ini yakin bisa kembali menunjukkan skillnya nanti bersama All Star. Tentunya sangat senang bisa bergabung dengan All Star di Korea, semoga bisa melakukan yang terbaik, tutur Megawati, dikutip dari Instagramnya. Tak berhenti di situ saja. Lebih lanjut, jadwal voli Red Sparks VSGS Caltex hari ini tanggal 21 Desember live, di mana Liga Voli Korea jam berapa dan link live. Berikut informasi jadwal voli Red Sparks VSGS Caltex hari ini tanggal 21 Desember tahun 2023 live, di mana nonton Liga Voli Korea KOVOV League Women jam berapa dan link streaming. Cek jadwal dan link live streaming Red Sparks VSGS Caltex hari ini Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023 KOVOV League Women 2023. Megawati Hangestri dan Daejeon Jungkwan yang Red Sparks hari ini dijadwalkan akan bertanding melawan GS Caltex Seoul KIXX. Dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri KOVOV League Women 2023, Red Sparks VSGS Caltex akan berlangsung di Daejeon Cargo Gymnasium, Korea Selatan. Nonton siaran langsung Red Sparks VSGS Caltex hari ini bisa melalui SPO TV pukul 17 waktu Indonesia Barat dan streaming di Vision Plus. Lawan Red Sparks kali ini merupakan GS Caltex penghuni urutan ketiga pada papan klasemen sementara KOVOV League Women 2023. Catatan kurang baik dari Red Sparks membuat laga sore kali ini bisa menjadi cukup berat bagi Megawati dan kawan-kawan. Pasalnya GS Caltex juga sedang dalam performa bagus, dari dua pertandingan terakhir GS Caltex mampu mendapat kemenangan beruntun. Kedua kemenangan GS Caltex didapat saat menghadapi Pink Speeders dengan skor 3-1 dan mengalahkan AI Pepper 3-0. Hasil pertandingan sebelumnya jadi tantangan tersendiri bagi Red Sparks untuk menghadapi GS Caltex. Pada pertandingan terbaru, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hillstead dan kalah melalui 5 set dengan skor 2-3. Meski sempat unggul di 2 set awal, Red Sparks tak mampu mempertahankan keunggulannya hingga set 5 harus berakhir dengan kekalahan. 1. Hyundai Hillstead 16-12, 4-40-21, 37.2. Pink Speeders
16-13, 3-44 banding 21, 36-3. GS Caltex 16-10, 6-34 banding 27, 28. 4. IBK Altos 17-9, 8-34 banding 32, 26-5. Red Spax 16-7, 9-31 banding 31, 24-6. Gincheon High Pass 16-4-12 pukul 23.41, 14-7. iPaper 17-2-15 pukul 16.49, 6. Untuk menyaksikan pertandingan voli Red Sparks vs GS Caltex hari ini secara streaming bisa melalui link berikut. Demikian informasi jadwal voli Red Sparks vs GS Caltex hari ini tanggal 21 Desember tahun 2023 live, di mana nonton Liga Voli Korea KOVOV League Women jam berapa dan link streaming. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengetok palu soal besaran kenaikan gaji bagi pemain asing Asia yang berkompetisi di negeri ginseng. Hal ini juga berlaku bagi Megawati Hangestri Pertiwi yang kini memperkuat tim Liga Voli Korea Putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri memiliki peluang besar untuk naik gaji mencapai 1,8 miliar rupiah, ini syarat dan ketentuannya. Sebagaimana yang diketahui, Megawati Hangestri menjalani musim pertamanya berkarir di Liga Voli Korea Putri. Megawati menjadi salah satu pemain asing Asia yang mencoba mengepakkan karirnya sebagai pevoli profesional di V-League musim 2023/2024. Menariknya, draft pemain asing Asia baru diberlakukan KOVO untuk kompetisinya pada musim ini. Melihat efek positif yang diberikan lewat kehadiran Megawati Hangestri, Gwet Patpon pun, Iris Tolenada hingga Tanacha, membuat KOVO melakukan evolusi kebijakan. Pada Liga Voli Korea musim ini, KOVO memberlakukan pevoli yang berasal dari 10 negara Asia untuk berkarir di Liga Voli Korea Selatan. Akan tetapi dilansir laman Naver Sport, cakupan itu diperluas menjadi 65 negara. Itupun dengan syarat negara tersebut harus tergabung di Konfederasi Bola Voli Asia, AVC.